kan aku nak mau bagi pinjam, so masalah dah habis ya. Cek, jangan aku buat pinjam ni cek. Bila lagi aku mau tolong aku cek. Kan aku nak mau tolong kau so. Eh masalahnya so. Dalam keadaan aku sekarang ni pun mengizinkan ban untuk menolong kau. Kan aku dah paham masalah kau so. Kau pun kena paham juga perasaan aku bas. Ngapailah, sudah. Ngapailah kau capek. Kau memang kawan yang dah berguna, kawan yang memang dah boleh pakai soal kali ini. Kau tahu kau, orang-orang macam ni memang dah berguna, memang patut mati, pergi masuk neraka. Ha? Lain kali, orang minta tolong tu, tolonglah ba. Ini, sampai hati kau buat aku macam ni, ha? Jen, setakat RM10.5 pun kau nak boleh tolong kau, Jen? Ni lah, sampai hati kau, Jen. Ha? Aku bukan apa, Jen. Memang kau ni orang-orang yang dah berharta, kak? Ha? Miskin benar kau ni, nak boleh minjam orang, ha? Lama sok aku kawan sama kau, Pak. Di sampai hati kau ni, Chen. Ya, sok aku paham, sok. Aku memang orang yang dah berharta, memang dah usin, apa. Tapi, inilah perangai kau. Sekarang aku minta memang lambut-lambut. Tapi biasa kalau kau dapat, mungkin kau lupakan aku. Inilah perangai orang zaman sekarang. Ha, itulah. Dan pinjam baik kau, kan? Tapi bila tak dapat, maki-maki kau. Tapi bila dah dapat, buat-buat lupa. Tak pandai nak ingat. Manusia macam kau ni kan, bila kau dah dapat kau lupa. Itulah, kalau kau ni, eh aku tak tahu lah, bagus kau mati gali lubang kubur kau sendiri. Eh, penat dah aku. Ha, yang kat luar sana tu, jangan pura-pura tak tahu, jangan buat-buat bodoh. Mohon terasa, hashtag terasa dah tegur. Hashtag jangan cakap abang tak payung tau. Hmm?